sebelum kita ngobrol lagi dengan bintang tamu pada pagi hari ini, ya kita akan melihat agen kita yang sedang melakukan penyamaran untuk berbagi dengan sesama. Dan inilah dia. Assalamualaikum bang. Oh iya. Lihat-lihat dulu bang. Boleh. Saya mau sih ini buat dia ibu saya di rumah. Tapi saya mau beli ada uang. Boleh minta nggak bang? Hah? Boleh minta nggak bang? Nggak ada duit buat hadiah di ibu di rumah bang. Nggak bisa. Sudah bang, makasih. Iya. Tolong nggak pak, minta maskernya lumayan banyak buat adik-adik saya, keluarga saya pak. Kita si kelas bapak aja, apa tisunya. Emang mau udah berapa? 5 buah. Iya, berapa 5 segini? Iya pak. Itu ada yang sakit juga gitu, adik saya batuk-batuk. Bapak. Emang di rumah ada berapa orang? Ada 6, termasuk sama saya pak. Cukup kali ya kalau 2-3 masker aja? Setelah bapak aja, seikhlas bapak. Semoga sukses ya. Iya pak. Bapak baik banget mau ngasih buat saya. Jadi gak kalau orang jarang ada yang mau ngomong pak. Ya. Karena bapak yang baik sama saya boleh ngasih balik sesuatu gitu buat bapak. Ngasih apa nganggup, saya nggak apa-apa. Saya ikhlas mas, benar. Kalau emang saya bisa membantu, oh, insya Allah saya bantu. Gitu, kan? Jarang gitu pak. Nggak ada yang bantu saya kalau kayak bapak gini. Banyak kan orang kayak pergi lo sono. Kayak ya, gitu, aduh. Ya, masya Allah saya. Selagi saya bisa, bisa mas. Buat aku jangan mengenal orang itu dari apa namanya kekurangannya gitu, tapi intinya memberi itu dari kemampuan diri kita aja gitu. Kalau kita bisa ngasih ya saya ngasih, tapi kalau nggak bisa ya insya Allah aku sayang buat ada lah. Karena bapak bayar sama saya. Rezeki buat bapak. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, saya ikhlas, Pak. Karena jarang ada orang baik kayak bapak yang buat bantu saya, Pak. Enggak apa-apa, benar, Pak. Saya buat bapak. Saya terima kasih banyak, Pak. Semoga rezeki bapak seterusnya bisa lancar, dimudahkan jalan sama Allah. Pamit dulu, Pak. Oke, Pak. Coba. Ya. Oke, setelah melihat tayangan barusan, saya pengen dengar komentar dari Junot, Sipa, dan juga Vicky. Ya. Apa komentar Anda? Ternyata berbuat baik itu bukan hanya masalah banyak harta dan uang yang melimpah, kan? Cuman dibutuhkan hati yang lapang. Lapang dan ikhlas ya. Iya, dan ikhlas. Padahal dia juga serba kekurangan ya. Iya, dari fisiknya juga kekurangan. Tapi dia mempunyai keikhlasan yang sangat luar biasa. Sipa. Kalau Sipa ada komentar? Iya, malah banyak orang yang sebenarnya masih kurang. Malah mau bantu orang gitu. Masih banyak di sekitaran kita yang sebenarnya dia udah banyak lebih tapi gak mau bantu gitu. Malah yang kurang yang mau bantu ya. Iya. Jadi kita harus malu ya sama bapak yang tadi ya. Harus malu sih. Pak Solihin mungkin ada yang. Oh, iya.
Pipi Prasetyo. Setiap segmen 6 orang beda-beda ya. Soalnya ya, muka Anda berubah-berubah. Ya. Hidup itu ada vertikal dan horizontal. Oh, yes. Ada hablu minallah, ada hablu minannas. Hablu minallah bagaimana hubungan kita dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta. Tapi saat kita bicara tentang hablu minannas tadi adalah tayangan bagaimana cara kita menjadi manusia yang bisa berbagi walaupun dengan keterbatasan. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan untuk kita saling kebersamaan. Seperti luar biasa. Memanusiakan manusia ya. Ini dari semua pemirsa dan juga penonton yang ada di studio, mungkin gak banyak yang tahu kalau Piki ini ternyata dia apa aja bisa ya. Menikah dengan istri yang banyak dia bisa, ya kan? Kalau udah bridging begitu kan, berarti kebisaan yang apa gitu. Loh enggak, ada kan manusia itu kekurangan kelebihan, betul, ya kan? Terus dia juga bisa berakting, syuting, nyanyi, nge-rap, ngerepotin keluarga, ya, apa dia bisa. Tapi gue jujur, gue salut sama lu. Ternyata lu tuh pinter ngaji dan juga tausiah. Nah, pada pagi hari ini gue pengen dengar lu ini tausiah tentang apa aja lah, tentang kebaikan mungkin. Gila. Di ini sahur lagi. Silakan, Bang Ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahabihi adma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di saat berpuasa bukan hanya menahan lapar, haus ataupun dahaga, tapi bagaimana kita mampu bisa mempertahankan sikap kita untuk tetap menaburkan sebuah kebaikan terhadap sesama serta menghindari sesuatu hal maksiat yang dapat membahayakan untuk ibadah kita. Salah satu hadis, innama bu'istu lil utami ma makarim akhlak. Sesungguhnya Nabi besar Muhammad diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlakul karimah semua umatnya, termasuk kita. Apabila ada ilmu berbagi, alangkah baik kalau diselaraskan dengan akhlakul karimah yang terpuji. Terima kasih. Wassalamualaikum. Jangan melihat dari sisi jeleknya aja. Ternyata piawai dalam hal bertausiah. Amin, sedikit aja Kang. Ya, ilmu mah insya Allah ada, cuma kadang-kadang gak pede sama akhlak. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang apa yang kita ucapkan bisa baik. Betul. Tapi kadang-kadang juga perilaku gak baik. Tapi enggak loh, ini perlu kita apresiasi ya. Salut gue. Respect gue sama Piki, karena sulit untuk belajar hadis dan belajar ngaji juga sangat sulit, apalagi bertausiah. Betul. Lu dulu sangat pesantren. Pesantren alhamdulillah dulu di Asyafiyah selama 3 tahun kita juga belajar beberapa kayak kitab-kitab nahusorof. Kayak fa'ala yaqulu fa'lan wa ma fa'lan fa huwa fa'ilun wajaka maf'ulun uful taful maf'alun maf'alun mif'alun nasara yansara nasran wa mansarun fa huwa nasirun wajaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Itu nahusorof. Luar biasa loh, ya. Gua aja nggak bisa loh. Hebat, ya belajar hebat aja. Walaupun sebenarnya gue tahu ya itu bukan untuk show-showan, tapi bukan, ini tapi sih emang sekedar emang ya kita dari bawa dalam itu. Ya dari ya, ini belajar lah namanya gitu. Berarti daya hafalnya kan luar biasa. Hebat, ya kan? Hebat. Iya. Oke, kalau begitu kita akan kasih info pemenang kuis Twitter pada pagi hari ini. Silakan Junot mungkin akan kasih tahu. Oke, kuis pemenang Twitter mana? At Queen. Mana tuh? At Quinsa. Quinsa, okay. Quinsa. Aku bacain ya. Membeli takjil sama si Anis. Jangan lupa beli kolang kaling. Bang Vicky yang paling manis. Nonton dirimu ku tak mau berpaling. Meleleh hatiku Bang Vicky. Ah, sampai meleleh loh ya. Oke, okay, selamat kepada pemenang. Dan berhak mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah. Dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Ini Sahur. Terima kasih Vicky. Terima kasih Siva. Terima kasih untuk penonton studio. Terima kasih pemirsa yang selalu menyaksikan Ini Sahur lagi. Ya, saksikan terus Ini Sahur setiap hari jam 2 pagi hanya di NET.
kasih Anda telah menyaksikan Ini Sahur Lagi yang dipersembahkan oleh Bihunku, nyaman di perut, gak bikin begah.